Oke guys, jadi aku baru beres ini bikin tungku dari tanah liat yang ala kadarnya aku buat ala Gadis Petualang, dan baru beres juga cuci tangan. Jadi kalau misalkan harus bawa dari rumah atau bawa dari beli gitu, yang pertama bawanya susah karena jauh, terus yang kedua duitnya nggak ada. Jadi di sini ada tanah liat dan aku manfaatin ini untuk bikin tungku sendiri. Dan ini pun lubang tungkunya huruf D. Jadi dia lumayan untuk masak. Segini aja udah cukup. Capek. Berhubung kemarin banyak yang request untuk masak dari alam atau bahan-bahan dari alam, ya aku bakalan bikin daun singkong rebus untuk lalapan dan mau bikin sambal terasinya juga. Ambil secukupnya aja. Oke guys, jadi aku mau buat makan siangnya dulu bersama bocil petualang. Ntar kita makannya semua bahan-bahan dari alam. Jangan dipetikin semua, nenek. Ini mau batang-batangnya lagi. Mama di rumah nggak pernah metikin. Kangkung doang. Di sini nggak ada kangkung sih. Ntar kita tanam. Kangkung. Enggak dong, ntar kita kayak kambing makan tua-tua nih juga. Ntar deh kapan-kapan bikin tangga aja ya. Copet. Lumayan nih kita jadi satu. Ini gimana? Ya dicuci aja, dicuci bersih kayak biasa di rumah. Gimana? Astagfirullah, cuci lo dikasih cuci digituin, nah kayak gitu. Terus buang airnya, cuci lagi, kasih air lagi. Udah buang, udah buang sini. Ini air yang ini, ngapain ke bawah-bawah? Jatuh. Oke guys, jadi sembari nunggu singkongnya matang, kita bakar terasi dulu. Buruan, sini. Digigit loh. nasib. Dibalik guys biar nggak gosong kayak muka aku. Ntar komen segitu mukanya glowing bilang gosong guys. Tapi taruh sini aja lah. Aku banyak semat sih. Panas coy. Ntar gini banyak yang bilang aku masuknya kaku banget. Sarden, lalapan terong sama daun singkong. Push. Ada itu. Yeay. Ada. Lupa guys. Lupa itu dah. Tolong airnya. Buruan dah. Buruan. Kok tak tidur dah? Op. Dah sekali aja. Ngomong dong. Sabar deh. 1, 2, 3. Udah jangan semua pedes entarnya. Udah sambil ngomong buruan. Oke guys, jadi sambil nunggu sayurnya matang kita bikin sambalnya dulu gitu. Iya. Iya apa gue? Belajar loh. Katanya mau jadi gadis petualang. Oke guys, jadi sambil nunggu sayurnya matang. Oke guys. Buru guys. Gimana guys? Oke guys, jadi sambil nunggu sayurnya matang. Oke guys, jadi lihat ke sana dong. Sabar guys, nanti kasih ini. Iya. Bentar. Lihat di situ. Sampai ketawa dulu. Aduh. Asam. Oke guys, jadi sambil nunggu sayurnya matang. Oke guys, jadi sambil nunggu sayurnya matang, kita bikin sambal dulu. Ya. Udah. Terasinya dong. Mau terasinya. Oh, sebut terasi. Iya, enak apa kelapa? Oke. Bikin bawang. Apanya? Aku baru nyium rasanya sekarang ya, tadi enggak. Hidungnya kali mepet. Gulanya dong, gula. Dek, gula di mana, Dek? Enggak tahu. Kopi-kopi minta. Ini garam sama micin. Oke, dok. Kita kok bisa tumpah dah? Ya orang udah dibuka. Itu lokasi. Ntar dulu dilihat ini, ngangkat ini dulu. Ini udah matang. Pinggirnya aja jangan. Oh iya, lupa ngambil terong. Udah deh, ntar aja kapan-kapan lagi kita makan pakai terong. Kan ada itu. Apa? Singkong. Ini belum? Kasih air. Enggak, ngapain dikasih air? Ini cabai dari mana? Oke guys, jadi makanannya udah matang. Jadi aku sama adek mau makan dulu. Dan selamat makan guys. Menunya hari ini spesial request dari sahabat Gadis Petualang, yaitu masakan dari alam. Jadi aku tadi ngambil daun singkong terus bikin sambal terasi di sini. Mantap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tuh ya begitu? Hah? Aku bawa hasil sendiri. jujur banget. Bentar. Autain. Lalu ditambah pakai kopi dia.